kita semua yang selamat malam, yang saya hormati para sesepuh dan sesepuh, para ulama, para tokoh agama, yang saya banggakan pimpinan yang berjuang ulama atau yang wakili pimpinan yang berjaya, dan yang saya banggakan Bapak Kapolri kita, yang saya sebutu beserta jajarannya, dan yang saya hormati Bapak Pangdam Jaya, Bapak Kapolda Metro, bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kami banggakan, dan yang saya hormati para ulama, para sesepuh, pemangku pesantren, pemangku madaris, dan terusan panitia penyelenggara dalam rangka Isra Wal Mi'raj di tempat yang mulia ini, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Maaf apabila saya tidak bisa menunjukkan satu persatu, tidak berarti mengurangi hormat kami kepada para beliau atau mengurangi kecintaan kami kepada para beliau. Baru saja kita-kita ini semuanya baru mendengarkan hikmah daripada Isra Wal Mi'raj Nabi besar Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, yang telah didapatkan sangat gamblang dan jelas dari mulai kalimah Subhanallah di asrar ta'adhi Laila minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Kalimah Subhanallah tidak saya mengatakan benar apa yang dikatakan dari Ustaz kami ini. Ringkasnya bahwa kalimah Subhana ini milik Allah, bukan milik akal manusia, dan Allah Ta'ala tidak terikat kepada ilmu yang dimiliki oleh manusia, tapi Allah Ta'ala dengan kudrat iradatnya mau masuk akal atau tidak tentang masalah Isra Wal Mi'raj bi jasadihi wa ruhihi, itu mutlak di tangan yang maha kuasa, yang hebat luar biasa di dalam menerima perintah. Kalau perintah zakat, puasa, lain-lainnya semua diturunkan, tapi kalau perintah sholat berbeda diangkat. Pertama kali yang maha kuasa memberikan 50 waktu, bukan berarti yang maha kuasa tidak mengetahui bahwa umat ini pasti tidak kuat. Sangat mengetahui, sangat mengerti apa rahasianya diberi 50 waktu untuk menunjukkan, karena di dalam ayat ini ada subhanan dari asra bi'abdi. Rahasianya di sini, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yang sangat sempurna di dalam maqam ibudiyahnya atau kekawalannya. Dibuktikan ketika bertemu dengan Allah Ta'ala diberi 50 waktu, dikurangi 5 sampai 10 kali, tidak satu nabi pun bisa bertemu dengan Allah Ta'ala sampai 3 kali pun tidak mampu. Nabi Musa hanya 1 kali di Gunung Tursin, tapi nabi kita 10 kali ketika Isra Wal Mi'raj, karena diberi 50 waktu biar bolak-balik ketemu lagi. Itulah keistimewaan Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sholat diberikan tugas karena di dalam sholat adalah pembangunan SDM yang sangat luar biasa. Saya kagum melihat ayat yang pertama ditulis di surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalika kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang pertama pembangunan ideologi alladzina yu'minuna bil ghaib. Mutlak. Apa sebab alladzina yu'minuna bil ghaib ditekankan pertama kali? Karena setiap manusia akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah SWT bagaimana amalnya di dunia ini. Percaya dengan ada timbangannya Allah, mizannya Shiratal Mustaqim, siapapun akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus